Dapatnya kan udah pagi. Enggak berubah-berubah kok fotonya. Lah, Pak, 400 dari mana? Dia udah berumong kali-kali ya. 400 enggak. Cepat, ngomong. Mau kita ambil motor dulu nih. Di mana motor mama kau? Mas lain di mana, Bel? Lah dia kak gua ngambil. Hah? Dia gua ngambil. Ada beda? Enggak. Hah? Enggak. Ada beda? Enggak. Jadi mas kita mana? Mana? Lah dia kak. Apa yang kita dapat dari Toloi? 400.000 ke HP dan bagi juga. Duit 400.000 ke HP itu lah. HP dan bagi gitu. Nah, pada saat malam kejadian, peran kak sebagai apa di situ? Udah di depan teras kak. Di AI, AI yang nyuruh kak, yang dalam kak. Ari nyuruh, AI nyuruh masuk rumah tuh, yang gambar. Oh. Kak bagian di HP, bagian duduk tengah pantau. Duduk di santai gitu. Iyalah, bagian duduk tuh kan berarti kak mantau orang kan intinya kan, mantau orang kan di sekitar tuh kan. Oh, kak. Yang masuk Toloi. Toloi ya. Toloi sudah. Nah, yang kak terima dari Toloi apa bayi? HP tapi dia lagi. Lagi ya? Duit 450. Mas? Dede. Ada nak mas? Ki jangan ngomong dede. Dede. Kalau ada macam mana? Boleh kak. Siap ki? Siap kak. Selesai kio, mau boleh kok. Selesai kio. Ke belakang tangsi ngambil motor. Dia butuh kai lah kak. Kita ke Mako bayi dulu, Mat. Mako kio. Kita ganti mobil lu. Mako dulu. Ganti mana ambil, ganti duduk. Tutup di situ kak, bukan. Kalau tahu kami cari dong. Belum kak. Hah? Belum. Kalau tahu lah kami cari. Belum. Nggak tahu belum, mencari ke tim naga. Belum. Belum tahu. Berarti gue ditiru di mana? Kontrakan ke mana? Hah? Kontrakan dari mana? Di kontrakan. Cepat, Man. Oh, yang dalam meresah. Kontrakan dia nggak, Kak? Di mana? Di Pelipur. Dekat mana? Dekat di Pelipur. Hah? Dekat Pelipur RRI, ya. Tujuh ke lah, oh. Ah, siap. Apa yang bayar di dalam tuh? Dapil, Kak. Hah? Dapil. Mas, di mana? Mas, di Tegu, Kak.
Mas dari tolong di mana? Di kak. Kada kau duit berapa? 450. Tak fisik kau apa dia bagi? Kau ikut tak pada saat toloi muka buk emas dalam kotak tu? Tak. Hah? Woi, toloi tolong beromong ikat di hotel puncak tu. Iya, di hotel puncak kak, tapi kan orang pergi orang duit gaji. Bagi motor yang apa? Bagi yang jaga situ. Bagi motor. Kau udah musuh dikasih ke masa tu tadi lah. Jadi pecah ke mana kak? Jerak-jerak kali tolo yo. Belum modus penipuan enggak di mana-mana. Lah meresahkan gawe kana lah. Ada jangan tak proposal palsu ke toko-toko, ke perusahaan-perusahaan, ke kantor-kantor. Kami lah tahu semua tentang kah? Kau kan juga. Jadi gawe lagi kan. Ada nipu lah gawe kan, nipu nyabu kuat narkoba. Orang tua kah pun kesendiri kalawan kah? Kami tahu semua tentang kah, ditolong ini. Uber. Tengah rekodkan seperti apa? Tahu kami. Kak pajak di Ekomar tadi di rumah siapa? Hah? Kak pajak ke situ tadi kan? Juju kak. Hah? Juju. Rumah Juju. Hah? Iya kak. Ngapain deh? Hah? Ngapain kak ke situ? Ngapain lah kak. Gua ngetip itu cek abu saya. Dalam hari ke situ men. Pagi tadi kak ke situ? Hah? Pagi tadi? Kemarin kak. Pagi tadi ada ke situ dak? Ade. Hah? Ade. Jam berapa? Jam 9 kak. Jam 9. Habis itu kak kemana? Di situ lah rumah tu kak. Nah, sudah tukang kemana? Ada orang tinggal. Habis tukang kemana? Di situ, di depan di rumah anak dia. Rumah Juju tadi, ah? Hmm. Ada orang tinggal juga. Oke, selamat sore abang-abangku. Penjaga kota Pangkal Pinang, tim Busernaga. Selamat sore. Bisa diinfokan ini, bang. Penangkapan apa ini, bang? Terkait kasus apa, bang? Jadi ini terkait kasus masalah yang kerugian 1 miliar rupiah kemarin. Ini salah satu DPO atas nama Luber baru berhasil kita amankan. Nah, dua pelaku sudah terlebih dahulu kita amankan atas nama Toloy dan si AI. Nah, ini yang ketiga kalinya, yang ketiganya si Luber. Komplit. Alhamdulillah. Jumat barokah. Jumat barokah. Cacat nih kali. Kau lari. Udah. Yang ketiga kali. Sudah yang ketiga kali. Oi. Motor yang kagelepkan di pertama kali itu motor di mana motor? Bentar, bentar, Kak. Ade, yang kau bawa lari macam ni lah. Ade, Kak. Selesai, Kak. Ade. Ade, dah sabar pula. Cepat. 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 Ade, Kak. Ki banyak lari motor lah, cepat. Ade, Kak. Di mana motor tu? Nit. Yang LP ditipu orang kak. Cepat. Gado. Ini di Pekalarang. Mana barangnya? Di Pekalarang kak. Di mana? Ini motor kak. Ya dulu kita kantor dulu. Kantor dulu. Santai-santai. Terus yang lain? Dede kak, lu kak. Cepat. Kau ditipu kemarin kak, Galdo. Cepat dia betul ditipu. Kak penipu kok kak ditipu? Ayah sih kak. Mana? Kak penipu kok kak ditipu? Yang kak nipu orang tiap hari. Duduk di rumah gun kak. Ah, jadi motor si kopi kuni nak anak jo, nak gila putusan lah, lah dia pun ya. Juga dai ke yang ke iu anak IMT. Nak 39.5 dari 2000. Tak. Tak lagi tak. Dah? Tak. Yang di timah tu. Tak. Tak lagi. Tak. Kalau aku apa di situ? Aku ikut anak kak kemarin kape itu teman anaknya, Bapak Babel. Hah? Hmm. Teman orang Semabung ni, dek anak Abol. Media? Oke, media MPI, Tengah Putih Indonesia. Lagi ya. Tuh. Hah? Tahu. Siapa ngasih tahu? Kau menjuju kan? Hah? Kau menjuju tadi ya. Barusan? Udah alati kita seminggu kan. Nah terus? Jujur ngomong apa kayak kak? Tahu ya, kita ngomong lah. Aku udah di barang ku udah di masuk. Aku duduk situ baik. Kalau dia ngapain kita nyadarkan diri? Hah? Jangan rekam deh. Dia korban, tapi jangan di-share dulu. Sisa belasan juta, apakah 11 apakah 12 bagi 3 lagi. Jadi kalau 11 pun, 11 juta bagi 3, ya, itu sekitar 4 jutaan. 3 juta lebih.
benar gak kau dapat segitu? Dibeli HP kak. Hah? Dibeli HP baru. Yang kutanya benar gak dapat segitu? Ya kak, duit dikasih 400 ribu ke HP. HP ini dikasih sekitarnya 400 ribu. HP 150. 1850. Nah, kan itu yang benar. Siapa? Jangan yang 4. Emas yang berhasil ikak maling, ikak bongkar di mana? Di hotel, Kak. Di hotel? Di hotel itu. Arah? Hotel mana? Di hotel atau dekat Jangan Koba. Ah, ditinggal, Kak. Di orang gue pergi. Ditinggal? Oh, ditinggal hotel. Waktu membuka kotak perhiasan itu banyak emas ya? Saya lihat sebentar, banyak, Kak. Banyak? Banyak, Kak. Terus dibawa ke Tolokai. Tolokai? Iya, Kak. Jadi kau sebutir emas pun dapat enggak? Enggak, Kak. Ini kami pertemukan nih. Ya, siap, Pak. Ya? Siap, Kak. Ah, terus bisa kau ikut maling di rumah Haji M itu cuma ada cerita? Aku kan main Pak Haji, Kak. Ah. Aku situ, Kak. Main Pak Haji untuk nyabu. Hah? Halo, Kak. Wow. Oh, entah, terus? Kalau ini ada bisnis Pak Haji. Rupain mau ke rumah tuh. Nah, merencanakan itu di mana? Di rumah Haji, Di rumah Haji? Iya, yang bagi peran siapa? Toloy, Kak. Toloy? Ayi, apa perannya? Ayi ngasih saran. Ngasih saran. Iya. Apa omongan Ayi? Untuk kan itu kontrol di 10. Nah. Om motor rumah ini untuk. Nah. Dikasih tolong ya. Dikasih tolong di. Lewat 10 baru udah tolong berarti. Tadi yang kontrol. Kontrol ke Om loh dalam. Tolong masuk ke dalam. Lewat mana? Lewat kaca belakang samping. Kan? Samping. Bukan naik treadmill bukan? Bukan. Pakai apa ya dibuka? Pakai pisau, Kak. Pisau? Mana pisau? Tidak tahu, Kak. Nah, terus Ayi apa perannya? Kami duduk juga, Kak, di depan teras. Di depan teras? Oh. Rumah Ayi. Rumah Ayi? Ya. Monitorkan orang, sampai tahu ini. Rumah Ayi begitu. Terus Toloy keluar dari pintu tadi, Kak? Iya. Lama di depan, tidak baca, di Brasil, samping. Nah, duit ke emas itu pakai wadah HP? Kalau emas pakai kotak, Kak. Duit? Duit dipakai di tas. Jadi karena nengok tolo itu keluar nyangking api wae ya. Emas ke tas kecil kak. Tas kecil. Emas tuh pakai kotak tuh, kotak perhiasan. Enggak tahu. Motor orang dia. Motor yang di rumah emak kata motor siapa? Motor orang Kornejo nih. Yang dulu yang sebulan yang lalu mana? Ada di Kuala Lumpur di gua. Kan di gua. Ada gua. Macam mana kita tipu, gawe ikan ini kurang. Macam mana? Kuku duduk ke di Malabur, Kak. Nah, jadi kan kena judi, Kak. Nah, kuku beli HP sebenarnya. Beli HP, sudah ragu. Ada cok, betul sekupiku. Nak jual, Aladin juga beli, tahun 2002. Berapa dijual lah? 10 juta. Jadi aku gada di rumah nanti. Dengan apa? Aku, mau aku, Kak. Kayak HP, kayak Kak. Nanti untuk sekarang, Kak. Ganti. Oh, iya. Jadi motor dia ganti. Oh, no. Ini motor dia. Ya, sini, Pak. Ini kenceng loh. Ya, ya, kenceng ya. Tuh. Dah. Tuh pasang lo. Entar kenceng, Pak. Ngapa? Hah? Keringat tadi enggak? Lari. Keringat tapi kenceng. Oh, si pek tuh, Pak. Kau senyum pula. Oh. Coba katanya. Oh, Seng. Guna ke kobak mau omku. Emang kok, ha? Oh, lihat. Tapi maksudkan itu kami bilang kali kok, motor menang kau. Apa yang maksud? Bilang kamera maksud. Jadi gitu ya. Mana motor lain? Cukup di kopi. Ini ada di rumah kak. Mana? Di situ. Mana Nio? Di pengarahan kak. Rumah siapa? Yanti. Siapa Yanti? Yanti yang tukang ngedai kak. Pangkalaran? Hah? Maling motor? Dari mana motor kak? Dari. Yang bukan berapain? Kecepedang, kos kecepedang. Oh itu lah kak, yang itu nanti. Mio, yang beda yang sare. Oh itu lah. Beda lah kak. Warna biru. Beda, Mio lama. Warna sporty, warna biru. Mana? Dia nanti. Berapa kak motor? Cikgu tu kak. Dede lubar lah. Tipu kak. Tipu siapa? Aldo. Aldo mana? Aldo Pangkalaran kak. Macam mana kita baca dia tipu? Dia gini kan disekan motornya digadai. Lah lah, kira usah cerita kasihan lah. Dia kasihan dah. Inti motor orang. Nak mana nak pergi nak? Tak, dia kerja berang tu lah kak. Kos kacang medang? Jadi itu lah. Bukan kos punya apa enggak? Haa. Itu lah Mio tu lah. Yang orang pegawai di pasar? Tak ada kak. Tak ada kak. Siapa nama kini? Ano? Wawan? Tak ada kak. Kau manggil kak Wawan lho? Enggak. Nama kak Wawan kan?
Cukup itu kak. Dia minang otak. Oh kasus dia muntah loh. Hah? Muntah loh. Darah kak. Kenapa? Iya darah. Oh iya. Jatuh ya. Oh. Apa yang ada sehari ya? Yang ika ngambil anak di namang leh. Oke. Oh bang, ku macam bawa ni pun bang. Ya, hal santai baik. Yo bang nanya nih, ku dah tahu kisah dari mana. Nak yang mana lo kita nih? Kita ke Mio dulu. Yang anak ya? Oh? Bang F? Yo kelak siapa nak bawa ni? Bawa BB ya? Wajah bawa. Kakak di hotel tadi. Oh, di hotel itu. Siapa nih? Dijemput Kak. Ah, dijemput kalian marai. Karena Hei, Kuber. Lewat. Bojo sampai lewat. Oh. Jadi pas ke pertanian ke rumah siapa tadi? Yu. Ke rumah siapa? Bahri. Ke rumah Bahri, kaki pakai motor tuh lagi. Ah, pulang ke orang-orang tinggal di Kak. Hah? Orang tinggal di kamu. Kaki pakai motor tuh dah. Tujuh pakai Kak. Kalau kaki pakai motor tuh kan begitu kan? Nah, kaku ngelihat nih kak. Siapa yang ngelihat? Oh, langkah ke rumah mak, rumah cucu tadi pakai motor tuh nak. Oh kak. Ah, abis dari ngelihat baru kau pulang ke rumah mak kak. Oh kak. Hah? Oh kak. Pagi itu kau sempat singgah ke rumah mak kak? Pagi enggak kak. Hah? Enggak. Enggak kemana? Di situ kak. Jadi kan ada orang tinggal di situ kak. Jadi siapa ngantar motor ke rumah mak? Aku kak. Orang tinggal di mana? Di rumah kak. Oh iya kak. Oh. Kak diamankan ke dorang tadi pakai apa? Apa kak? Kak yang mamar tadi dia pakai apa? Pakai motor kak. Hah? Pakai motor. Motor siapa? Banyak kak. Kak, kami amankan di Ekawa tadi. Kak pakai motor apa? Oke, itu betul. Hah? Itu betul. Apa? Itu betul. Jadi betul. Bukan. Kak kan kami amankan di Ekawa tadi. Kak. Hah? Kak. Kak kak mamar naik motor apa? Motor Peter kak. Hah? Motor Peter tadi. Motor kita tadi. Oh enggak. Ya kalau motor pecah di mana? Motor pecah di sini ya. Oh, dari kita kan di situ kan. Di kebun kan itu. Di luar. Apa? Di kebun sebenarnya di situ kan. Ah, lah, kan kan pakai motor biar ke situ. Oh. Ah, motor ini kan pecah di rumah Mak, Kak. Aku antar dulu tadi, Kak. Kak pakai kain mawar naik apa? Oh, naik Grab. Setan. Oh, nih ditanya muter-muter. Kepulih. Naik Grab. Boleh. Apa yang ke situ? Apa? Balik ke situ lagi ngapa? Jalan-jalan kak. Takut? Ya, takut. Di sana pak, sepi ya, di kawan kak. Mana rumah ganti? Kanan kak? Kanan kak. Kalau rumah ganti? Ini ya? Ah. Ini ya? Tunggu ini lah. Tunggu ini ganti ya? Menentukan arah hidup ke anak mana. Nah, arah hidup kita nak jadi baik, kita nak jadi orang jahat 40 tahun lah kita. Jadi nakal-nakal berhenti lah. Kami pernah nakal juga. Nah, ada masa lama. Sudah itu begawi, jangan nipu orang. Tak kena malas begawinya, kesana sini ngaju proposal palsu nipu orang. Kadar ya kak, banyak korban kak. Sebenarnya kami nak urut sepengkal-pengkal lain namun korban kak. Sampai ke kabupaten kabupaten ini kami ngajuk proposal. Kami tahu kan cerita tentang kak Fer. Bener lah. Pegawai sudah badan lagi sihat. Berhentilah narkoba tu. Yang punya bu tu berhentilah. Jadi kalau keluarga kita ada suka gigi kita lah fatal tu lah. Kita kan termasuk lah pening keluarga kamu sekarang. Mak kalau kami suruh tak duit kalawan lah. Abang kalawan jadilah si masalah ini minta kaya kali ini ada jangan lagi kabur sanih hukum ya. Kalau kaki bursanih hukum berarti kaki bursanih kami ini ada kaki bursanih kami ketemu dengan kami lagi
Kau ingat tak kata kata? Tak. Kau berubah lah. Pun terlambat kau nak berubah. Tanya kena perubahan. Buat ini kak kenal sabu kan bukan baru ber udah lelap puluh tahun ini kak tahu sabu. Hah? Mana ya bajak 8 tahun baru 8 tahun tuh ber baru 8 tahun ini kak tahu dunia tuh. Jadi kak jalani lah dulu ada kak beri keterangan sebenar-benarnya ada apa yang terjadi, kau jelasin. Kalau tak kooperatif, kalau kau tidak apa-apa ini, ini pela. Insap dah kak? Sesuai aturan. Insap dah? Insap. Habis makan, telah bermain obat dah. Oh. DPO kasus dari pencurian yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah akhirnya berhasil diamankan oleh tim Busar Naga. Sudah clear lah ya masalahnya ya, yang penggelapan motor pencurian punya Haji M gitu kan. Nah sekarang tanya sekali lagi, berupa emas masih ada tidak yang kak terima? Yang kak terima emas berarti gak? Yang minta di Bini Jamal Bini Jamal? Oh yang kak terima setelah itu kak jual lagi ya tidak? Berarti gak? Oh ada ya? Berarti gak? Jerak ya ber? Udah jerak apa? Satu W ya tuh? Berapa yang mau? 4 kan? 4 kan? Yang bermanfaat kan? Karena dari narkoba satu lah jadi hancur-hancur karena kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk menghilangkan narkoba sabu itu tidak bakal misil. Oh, satu dari diri kita sendiri terus jauhi lingkungan kita yang itu kita ini orang susah banget. Iya orang susah kan nyari duit susah ya kan, sampai banyak orang pagi-pagi pulang malam kan hanya cari nafkah. Enggak lah anak dia nih cerai anak kakak ini apa ya kakak anak di selatan parkir ya. Namun harus dilengkapi dengan Janji berah? Janji gak? Selesaikanlah, tinggalkanlah jauh-jauh yang gak keruan tuh. Ya? Jadi aku ambil dokter. Langkah awal tadi itulah, hilangkan narkoba sabu, cari gawi lah. Aduh, Bluebird kan parkir di Anggrek Sudirman kan aneh kan? Beli tadi gak? Di ini? Iya, yang di depan Polsek Taman Sari? Iya. Udah parkir situ? Alun-alun? Jadi alun-alun. Tapi pernah nggak parkir situ? Jadi. Udah, kamu? Udah.
Ya sudahlah, beres ya. Siap. Kamu tuh bukan musuh kami. Kalau begawi yang baik, ya. Sekalipun kau melakukan tindak pidana, kami tidak benci dengan kepribadian, no? Dengan fisik orangnya, ya. Hanya perbuatannya ber. Oh, sepakat, no? Kau harus berubah, oh? Ya. Jadilah yang lebih baik lagi, ber. Oke. Sampai harus maling, ya kan? Karena ntar yang tuntutan dari narkoba tadi, dia harus semakin terus. Mampu bro, mampu. Dari diri kau yang paling dalam ber, oh, kita semua pernah mengalami masa-masa sulit yo. Iya, ke satu diri sendiri terus orang-orang terdekat di sini. Ya, kalau kau aku masih di sini ya, dan aku lah di sini pun kau panggil. Kalau aku ada rezeki, aku bantu lah. Ya. Bukan maksud cantik ya ini. Oh, dia alasan dia kan budak jauh dari kak umum. Wow, apa dia yang harusnya ngatur kak geli-geli maksudku? Karena dia otak kak. Karena dia otak. Oh. Sudah aku marah kayak gitu. Selain handphone, apa lagi? Ini 1.000. Mana dua? Ah, tiga. Ini tiga. Dia kan pertama kali judi nih kak. Dia kayak ini. Lu terus. Online apa game mesin? Slot. Pokoknya kadang ambil pola dia juga tahu. Kata ambil pola, terus kemarin lah. Oh, makanya dia pakai motor pagi itu ngamuk. So, tapi masa lagi kan disuruh kayak orang yang toloi baru kemarin sore lahir. Kali kalau minasi kapar. Bunyi motor yang punya otak. Karena promo itu yang ada di bidang. Karena dia yang eksekusi ya. Yang hidup. Jadi itu kayak selek gitu. Ada dia itu mungkin kata kota. Ada dia mungkin kata kota. Dan untuk masalah kopil, Pak. Oh, anak kamu ke dia, Pak. Dia pagi-pagi dia ke motor orang hotel. Kok yang minum, Pak? Ber, itu kan emas itu ada tak yang ikat titip di rumah Ayu Ipar Toloi? Pertama itu aku tengok orang tengah berbagi di kamar ya kawan berbagi sebelum beli kulkas kan Ayu beli kulkas di apa itu kan berbagi Ayu Ipar Toloi dapat juga tak bagian dapat kak dapat bagian aku dah dapat apa lah dan dapat apa lah aku tu nggak mau kau malah aku dia bagi bagi emas itu kan dalam kotak instrumen kan? Iya, itu penuh gak isi ya? Pas kulit pertama kali penuh pak, di rumah ini. Itu kan ada tingkat nih. Pertama, ada wadah juga kalau dicabut. Oh, ikat buka pertama di rumah ini mas? Oh, apa ini kayak teloy? Jadi ikat buka pertama mas juga di rumah ini yo. Ikat buka mas. Oh, suruh buat dompet gak dompet yang mana tuh? Iya, ikat. Habis teloy yang ambil mas nih di rumah Haji M. Buka mas pertama itu di rumah siapa? Cuma tolak mai. Rumah ini kamu buka? Di parang. Di rumah ini? Oh, teloy. Di parang. Habis dari itu tidak? Buka kotak. Pakai kotak ya, bukan kotak pakai parang. Oh. Di rumah Ayu lah berbagi lu. Lu nengok aku suruh keluar. Eh, dompet anak uang gue itu aku suruh buang. Dompet tuh. Akhirnya dibawa ke rumah Ayu Ipar Toloi. Oh, dah hotel langsung enggak? Ke hotel lu. Kemana kin uang ya? Soal ada buku tabungan sih ya. Enggak, dompet kecil itu kak. Buku-buku tabungan? Enggak deh kak. Yang kecil. Ah, buku apa dompet dia? Kak. Dia lagi ke Toloi. Kubuang dekat ENJ lah. Jadi kau dapat tak sedikit pun emas? Tak dia. Tak dapat? Tak. Cuma dapat dikasih handphone. Handphone kayak duit. Kayak duit berapa tak? Empat. Tak. Total tak? 2.500.000. 2.500.000. Malam. Nah.
kembaran kok. Saudara, dua kembar. Zoom. Satu miliar clear.